Kabar mengejutkan datang kembali dari Persib Bandung. Bayu Eka Sari secara resmi mengucapkan hatur nuhun alias mundur dari Persib Bandung. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram Persib. Selasa, 18 Juli 2023, mundurnya Bayu Eka Sari dari Persib Bandung buntut dari perginya Luis Mia dan dua asistennya. Sebagaimana diketahui, Luis Mia bersama dua asistennya, Manuel Perez Chascalana dan Carlos Grande Rodriguez telah memutuskan hengkang dari Maung Bandung, asisten pelatih Bayu. Eka Sari pun menyatakan mundur dari Persib Bandung, saya didatangkan ke Persib atas rekomendasi Luis Mia. Atas pertimbangan itu, saya memutuskan untuk mundur juga. Terima kasih untuk manajemen Persib yang telah memberikan kepercayaan. Kata Bang BS, dikutip dari laman Persib.co.id, Selasa, 18 Juli 2023. Sementara itu, Persib Bandung menghormati keputusan yang diambil Bang BS. Meski tergolong sangat singkat, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi Bang BS selama ini, kami menghormati keputusan dan pilihan Bang BS. Terima kasih atas segala dedikasinya selama ini, kata Teddy. Dengan demikian, caretaker pelatih Yaya Sunaria akan melanjutkan tugas Mia dengan bantuan pelatih kiper Luisinho Passos dan Ima Dewirawan. Karena kebetulan saya juga bukan orang sepak bola ya, bukan mantan pemain timnas, pemain liga ataupun bahkan saya pemain amatiran di liga kampus, terus juga istilahnya bukan siapa-siapa lah sebelum kamu sepak bola dan saya fans sepak bola. Saya suka di Juventus, Liga Italia, timnas Italia. Jadi saya merasakan juga saya pernah jadi fans. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!